Hai, kembali lagi di channel YouTube Gubuk Kreasi. Karena banyaknya request dari subscriber yang minta dibuatkan video tutorial cara membuat kostum Sound the Ship, kali ini kita akan langsung kasih video tutorialnya. Dan langsung saja kita mulai proses pembuatannya. Untuk bahan pertama, kita siapkan terlebih dahulu karung bekas yang sudah dicuci bersih. Kemudian kita buat polanya terlebih dahulu. Karena karung ini nantinya akan kita buat seperti rompi. Dan untuk langkah pertama, kita buat garis pada tengah-tengah karung. Jika sudah, selanjutnya kita buat pola pada bagian leher dan juga lengan. Semua pola yang sudah kita buat tadi, selanjutnya kita potong menggunakan gunting. Nah, sebelum dijahit, kita coba dulu ya guys. Selanjutnya, potong kain berwarna putih kurang lebih lebarnya 10 cm karena kain ini nantinya akan dijahit pada bagian potongan karung agar potongan karung tidak cepat rusak. Kemudian potongan kain yang sudah kita potong tadi, kita jahit pada bagian karung yang tadi sudah kita gunting. Dan pada bagian depan karung, kita pasangi resleting agar lebih mudah saat proses pemakaian nanti.
Nah, proses penjahitan sudah selesai nih guys. Kita coba dulu ya. Oke, lanjut. Karo yang tadi sudah kita jahit, kemudian kita setrika dulu ya guys, agar terlihat lebih rapi. Lanjut ke tahap pemasangan bulu. Untuk proses pemasangan bulu, kali ini saya menggunakan lem fox. Dan untuk bulunya, saya menggunakan dacron. Dacron ini biasanya digunakan untuk pengisian bantal ataupun boneka. Semua bulu sudah terpasang nih guys, dan artinya kostum baju Song The Ship sudah jadi. Dan mari kita coba. Dan baju Song The Ship ini biasanya sudah satu style dengan topinya. Nah, ini dia topi Song The Ship-nya. Untuk cara pembuatan topi Song The Ship-nya, kita upload di video selanjutnya ya guys. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk update video saya selanjutnya. Nah, di video terakhir akan kita tampilkan rombongan Song The Ship Karnaval yang sangat lucu. Dan terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan juga semoga terhibur.